di Kerasaji. Jadi tahu betul bagaimana kumpulnya sama Pak Irfan, sama teman-teman. Kami dulu ada namanya grup itu Foto Ijo sama Lumut Ijo, ya, karena baju tentara ijo-ijo kan. Jadi bagaimana ini saya sampaikan Pak Dandim, jika terkait estafet nanti berganti dengan Dandim baru, lebih baik kami punya forum khusus, maksudnya Pak Dandim mempertemukan kami dengan Dandim baru, bahwa ini adalah insan pes, sebenarnya menitipkan kami, bahwa kami adalah bukan orang terpenting, tapi membawa pengaruh lah, membawa pengaruh. Jadi Dandim baru nantinya perlu ada pendekatan secara pribadi, ini bukan secara umum, bahwa ini pes, ini dia, jadi beliau tidak begitu capek lagi untuk itu langsung tersambut apa sudah dalam pandangan awal dengan terjadi mas cocok lah apa komunikasi yang pertama Aisyah masuk di sini kenapa terkadang terbangun dari keluarga yang biasa dari lingkungan yang penuh dengan berbagai terjadi kenapa? Karena memang kompleksitas mungkin kegiatan gitu itu yang sangat kompleks sehingga menarik peran-peran media dan pers menjauh dari ruang-ruang pokok kode etik jurnalistik. Itu saya titip pesan. Karena itu ketika sudah berpecah, itu nanti pasti TNI turun. Turun bukan dalam konteks apa? Kita mendapatkan pekerjaan baru yang cukup susah untuk menyatukan, untuk membuat masyarakat itu kohesi. Dan ini menjadi salah satu atensi pertahanan kita, makanya kenapa ada wawasan kebangsaan, kenapa ada bela negara masyarakat. Nah,